Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, teringatkah kita dengan seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummuka. Thumma qala man? Thumma qala ummuka. Thumma qala thumma man? Qala ummuka. Thumma qala thumma man? Qala ummuka. Thumma qala thumma man? Qala abuka. Seorang sahabat datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya dengan sebuah soal, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tetap menjawab dengan jawaban yang sama, ibunya. Kemudian ditanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bapakmu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis yang sangat singkat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menjelaskan kepada kita hendaknya senantiasa kita berbuat baik kepada orang tua kita, berkata sopan santun kepada orang tua kita, menghormatinya dan tidak menghardiknya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin di antara kita ada yang masih memiliki orang tua, khususnya ibu kita. Dan mungkin juga di antara kita ada yang orang tuanya sudah meninggal. Bagi kita yang orang tuanya sudah tidak ada atau yang sudah meninggal, dipanggil ke rahmatullah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita senantiasa mendoakan kebaikan kepadanya. Semoga amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimasukkan ke dalam surganya. Kemudian bagi kita yang masih memiliki orang tua, khususnya ibu kita, mari kita merenungkan sebentar. Kalau seandainya ibu kita terbubur kaki di depan kita menggunakan kain kafan putih, lalu apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan menyesali dengan perbuatan kita selama ini, tidak pernah menghormatinya, senantiasa menghargainya, dan tidak pernah bermuamalah kepada dia dengan baik? Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum semua ini terjadi, marilah kita mulai untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita, khususnya ibu kita, dan senantiasa menghormatinya, berkata sopan santun kepadanya, dan tidak pernah mencelanya walaupun hanya sedikit. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga dengan ini kita bisa mengambil manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.